feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Cristiano Ronaldo kembali melangsungkan pertandingan melawan Al Ettifaq dalam lanjutan babak 16 besar Piala Raja Arab Saudi, di mana pertandingan kali ini Al Nassr diwajibkan untuk meraih sebuah kemenangan untuk dapat lolos ke fase berikutnya, yakni 8 besar. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan utama mengenai pertandingannya sendiri, ada sebuah kabar yang hangat yang tentunya benar-benar menjadi perbincangan yang betul bagi semua publik, ya, kabar tersebut yakni mengenai terpilihnya Messi sebagai pemenang Ballon d'Or atau pemain terbaik 2023. Nah, memang sangat disayangkan sekali bahwa dalam nominasi tersebut tidak ada nama dari seorang sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Kendati demikian, Ronaldo tak memenangkan Ballon d'Or pun, sang mega bintang tetap memenangkan semua hati dari penggemarnya. Nah, kembali pada pembahasan utama mengenai pertandingan Al Nassr melawan Al Ettifaq tersebut, bagaimana sih kontribusi dari sang mega bintang Cristiano Ronaldo? Pertandingan antara Al Nassr melawan Al Ettifaq kali ini cukup seru, menjanjikan dan tidak membosankan sama sekali, ya, di mana baik Al Nassr ataupun Al Ettifaq mereka saling menjual beli serangan untuk membuat tim unggul terlebih dahulu. Namun Ronaldo kembali menunjukkan permainan yang sangat baik sekali saat memimpin skuad Al Nassr di atas lapangan, dan permainan Ronaldo kali ini sangat luar biasa sekali karena kali ini pun kontribusinya menyeluruh ke segala sektor penyerangan Al Nassr. Walaupun demikian, tetap saja tidak bisa menutup mata bahwa Al Ettifaq memberikan perlawanan yang keras yang tentunya menyulitkan pergerakan dari sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Hingga beberapa serangan Al Ettifaq tentunya juga sangat merepotkan permainan bertahan dari Al Nassr yang ditunjukkannya dengan beberapa peluang yang tercipta. Namun bukan Cristiano Ronaldo namanya, jika dirinya tidak bisa memberikan pengaruh apapun terhadap pengaruh permainan dari Al Nassr, sang mega bintang asal Portugal tersebut kembali memberikan dampak yang sangat luar biasa sekali dalam memimpin permainan tim. Kendati demikian, berbicara masalah yang menjadi perhatian betul saat laganya itu berlangsung, inilah hal yang sangat disoroti secara jelas di pertandingannya satu sama lain. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Nah, setelah tahu hal tersebut, bagaimana tanggapan dari sobat siar FIFA CR7 tentang pembahasan pada video ini? Bagaimana pandangan terhadap Ronaldo setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan pendapatnya masing-masing di kolom komentar. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.